Kegiatan Babin Kamtipmas tidak hanya upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, serta meminimalisir atau meredam terjadinya tindak pidana, namun juga memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat luas. Tujuannya membantu mitra atau aparatur sipil negara bersangkutan untuk menciptakan sumber daya manusia nan kreatif dan inovatif. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh kedua Babin Kamtipmas, Bribka Suharno dan Bribka Sugiarto, anggota Polsek Mana, Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu. Demi menumbuh kembangkan kreativitas yang terpendam pada masyarakat, kedua babin ini menyokong ratusan warga Lubuk Sirih Ulu dalam membudidayakan tanaman hidroponik, diantaranya sayuran kangkung, sawi, dan selada. Tak hanya memberi pelatihan tentang cara penanaman dan membantu progres panen pertama saja, kedua babin tersebut membangkitkan kesadaran masyarakat agar memanfaatkan lingkungan dengan cara yang tepat, demi meningkatkan penghasilan ekonomi, serta melakukan pemasaran sayuran tersebut. Dari Bengkulu, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kuda maju. Kapan nih?